tahan, Sal. Oke, broku, selamat pagi. Nih, hari ini kita ada di NSC, tempatnya di Selling Center ya, daerah Jakarta Utara. Ini kita udah persiapan, pagi ini kita akan mancing lagi nih bersama perahu karet dari Auto Butga Indonesia. Kita berangkat hari ini dua perahu, broku. Tidak lupa kita ditemenin sama teman kita nih. Nama channel dia tuh Irsad Story ya. Ya, Bang. Oh, ini. Yang cukup, punya ya? Yang punya channelnya nih. Kasihan gak ada yang nonton. Ah, kepoin juga tuh. Kita OTW nih selagi apa? Intinya kita mau OTW sambil ngopi-ngopi nunggu pesanan udang belum datang. Oke, broku. Simak terus keseruannya. Masih menggunakan perahu karet bareng Bang Irsad Story. Ajib. Oke, bro, ini udah siap meluncur nih. Ini sekitar 6:30 pagi. Kita OTW mancing. Ya, Mas. Itu si Irsad. Gaya nih. Ada sih. Bang. Ya, Mang Nang, makasih Mang Nang. Yang penting si perahu karet jangan sampai kena tritip.
maksudnya sama-sama ngingetin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, udah sampai kolong ini nih, dermaga nih bro, spot-spot anti galau udah berhasil. Ayo mainkan nembak. Ih, tai. Sat. Ayo. Jangan kasih kendor. Awas banyak itu. Ini tapi ya silik. Silik. Kamu lumayan lah, mantap banget. Hmm. Maju, Mas, tolong maju. Oke. Awas kena itu. Geser tiang. Sok, masukin lah. Enggak usah masukin. Mundur aja. Oke. Awas terlalu kendor. GT. Mana serokan? Angkat lagi ke atas. Sini. Angkat ke atas. Alhamdulillah. Mantap. Dapat satu. Polaris. Alhamdulillah. Baru datang. Jos. Lumayan. Dan pertama kali cobain bawa dermaga. Gimana spotnya, Mas? Adem ya kan? Ini harusnya spot mahal ini, kalau spot mahal lah, biayanya juga mahal. Enggak panas-panasan. Buset. Kerapu. Lumayan. Kerapu. Baru. Aduh. Jadi enggak enak. Bisa diajak rokok ini. Jadi enak. Aku makan. Kita belum sama sekali loh, bos. Aku nggak nyebut ya. Gak enak banget. Buset, di kosong kita nih hari ini. Ayo. Strike lagi aja nih. Kenapa, Mas? Lencam. Pencam. Lumayan. Ini pindah lagi ke dalam, bro. Panas di luar. Ada lagi. Apaan ini? Kalau umpan nih ya? Gedean ya? Apa ini? Jauh panas ini. Ya.
tahan. Terapuk. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Akhirnya merasakan setrek yang agak babon. Ajib teman-teman. Ajib, akhirnya sekian lama menunggu broku, bisa dapat bonus juga. Ajib, jos. Mas, taruh mas. Udah ngimut banget. Habis bro, yang gede-gede habis. Udah mati. Oh, tadi tip. Sakit tuh, kena kaki. Kecil kan. Lumayan lah buat hiburan. Kenapa Pak? Ya Pak, bentar lagi ya. Sebentar lagi, nunggu bentar ya. Oh ya, siap. Itu. Iya Pak. Iya. Angkut lagi ya. Bro, kita sudahi bro, karena di sini nggak boleh bro. Alasan keamanan, lah. Tarpon ya. Posisi lagi op 10 kilo. Oke broku, selamat siang. Tadi spek penutup ya, karena juga ada security nggak lama tuh suruh minggir katanya bro. Berhubung juga ini udah ombak udah mulai kencang ya. Hasil akhir cukup lumayan broku, saya dapat 1 ekor kerapu dan mocel 1. Bang Irsad yang banyak nih hari ini. Aduh, kita di KO nih bro. Banyakan mocel. Ya, kita sebenarnya bisa oke lagi, cuman karena kesalahan aerator aja. Aerator kita akurin. Aerator juga mati bro tuh. Jadi udang sayang, banyak yang mati, yang gede-gede tinggal yang kecil. Jadi kurang ini lagi lah. Oke bro, sekian dulu trip kali ini. Semoga kalian terhibur. Masih menggunakan perahu karet dari Auto Boat Guy Indonesia.